Halo teman-teman semua, di video kali ini kita akan sama-sama belajar gimana caranya membuat akun Instagram kita menjadi verified walaupun followers kita masih sedikit, baru ratusan, puluhan, bahkan nol bisa kita buat jadi verified. Nah, gak usah serius-serius banget lihat video ini, langsung aja kita cek gimana caranya. Pertama, kita cek dulu akun yang beneran verified, misalnya siapa ya yang paling gampang, Pak Jokowi gitu. Kita cek Pak Jokowi Instagramnya, pasti Pak Jokowi verified beneran ya kan. Nah habis itu kita klik kanan di icon verified ini, kita pilih inspect. Nanti di sebelah kanan akan muncul seperti ini. Nah ini saya pakai Windows, kalau teman-teman pakai MacBook kurang lebih sama. Nah habis itu kita klik kanan di sini, kita pilih edit as HTML. Nah habis itu baru nih kita copy ini, kita blok lalu kita copy, Ctrl C atau Command C kalau pakai Mac. Cukup di copy aja, nggak perlu sampai di delete, karena kalau kita delete nih nanti batch verified Pak Jokowi hilang nih. Coba kita lihat, ayo lo hilang kan, hilang tuh nih, minus akhlak banget nih, bercanda ya Pak ya. Nah habis itu kita balik lagi ke akun kita. Nah di akun kita klik kanan di username kita, kita klik inspect. Nanti di sebelah kanan akan muncul seperti ini. Lalu di username kita ini kita klik kanan, lalu klik edit as HTML, lalu kita enter dan kita paste Ctrl V atau Command V kalau pakai Mac. Nah udah, kalau kita klik nih muncul tuh kan, muncul verified. Udah verified guys, gampang banget verified ya ternyata. Nah tapi ini kita nggak lagi ngehack Instagram ya, tapi kita cuma mengcustomize tampilan Google Chrome kita. Jadi kalau misalnya kita refresh, bakalan balik lagi ke semula, back to reality lah kalau kita nggak verified nih. Misalnya kita refresh ya, kita refresh dan akan balik kalau kita belum verified gitu. Nah ini sih buat ngeprank teman aja ya, mungkin cukup menarik gitu kalau buat ngeprank teman. Nah sekian aja, kalau teman-teman ada insight lain terkait bikin akun yang verified, bahkan kalau misalnya bisa bikin verified seterusnya gitu kan, bisa sharing di kolom komentar. Sekian aja, terima kasih.